Mari kita simak biografi seputar Mick Jagger. Sir Michael Philip Jagger atau sering disapa Mick Jagger, lahir tanggal 26 Juli tahun 1943, adalah penyanyi dan penulis lagu Inggris yang telah meraih ketenaran internasional sebagai vokalis utama dan salah satu anggota pendiri band rock Rolling Stones. Kemitraan penulisan lagunya yang berkelanjutan dengan Keith Richards adalah salah satu yang paling sukses dalam sejarah. Karir Mick Jagger telah berlangsung selama lebih dari 6 dekade, dan dia secara luas digambarkan sebagai salah satu vokalis paling populer dan berpengaruh dalam sejarah musik rock. Suaranya yang khas dan penampilan live yang energik, bersama dengan gaya gitar Richards, telah menjadi ciri khas Rolling Stones sepanjang karir band. Mick Jagger mendapatkan ketenaran pers untuk keterlibatan romantis dan penggunaan obat-obatan terlarang, dan sering digambarkan sebagai tokoh budaya tandingan. Mick Jagger lahir dan besar di Dartford. Dia belajar di London School of Economics sebelum meninggalkan studinya untuk bergabung dengan Rolling Stones. Mick Jagger telah menulis sebagian besar lagu Rolling Stones bersama Richards, dan mereka terus berkolaborasi dalam musik. Pada akhir 1960-an, Mick Jagger membintangi film Performance 1970 dan Ned Kelly 1970 dengan sambutan beragam. Mulai tahun 1980-an, dia telah merilis sejumlah karya solo, termasuk 4 album dan single, Dancing in the Street, duet tahun 1985 dengan David Bowie yang mencapai nomor 1 di Inggris dan Australia dan menjadi hit 10 besar di banyak negara lain. Pada tahun 2001 ia ikut mendirikan perusahaan produksi film, Jack Films, dan melalui mereka telah memproduksi film layar lebar, dimulai dengan drama sejarah tahun 2001 Enigma. Dia memulai karir rekaman solo pada tahun 1985, merilis album pertamanya, Says the Boss, dan bergabung dengan supergrup Electric Superheavy pada tahun 2009. Hubungan dengan anggota Rolling Stones, khususnya Richards, memburuk selama tahun 1980-an, tetapi Mick Jagger selalu menemukan lebih banyak kesuksesan dengan band daripada dengan proyek solo dan sampingannya. Ia menikah dengan Bianca Perez Mora Macias dari tahun 1971 hingga 1978, dan telah menjalin beberapa hubungan lain, menghasilkan 8 anak dengan 5 wanita. Mick Jagger dilantik ke dalam Rock and Roll Hall of Fame, dan ke dalam UK Music Hall of Fame dengan Rolling Stones pada tahun 2004.
Sebagai anggota Rolling Stones, dan sebagai artis solo, dia mencapai tangga lagu Inggris dan AS dengan 13 single, 10 teratas dengan 32 single dan 40 teratas dengan 70 single. Pada tahun 2003, ia dianugerahi gelar kebangsawanan atas jasanya pada musik populer. Genus Jagger merek Schneider dan jenis spesies Aegrotocatelus jaggeri diberi nama untuknya. Mick Jagger dikreditkan dengan membawa gaya dan keseksian ke rock and roll dan dengan menjadi pelopor dalam musik pop yang diikuti oleh generasi musisi berikutnya. Itulah sepenggal biografi seputar Mick Jagger. Nantikan video kami berikutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Sekian dan terima kasih. Wassalam.